Percaya tidak percaya, motor bertanda tangan Jokowi terjual 2,5 miliar rupiah dalam konser Bersatu melawan Corona. Percayalah. Like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Motor listrik yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo berhasil dilelang dalam acara konser virtual Berbagi Kasih bersama Bimbo pada Minggu 17 Mei 2020. Motor dilelang seharga 2,5 miliar rupiah. Baik, diputuskan saja 2,5 miliar rupiah. Kata Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang kerap disapa Bamsud dalam konser virtual Berbagi Kasih bersama Bimbo Bersatu melawan Corona Minggu 17 Mei 2020. Motor buatan dalam negeri merek Gesit ini berhasil dibeli oleh pengusaha asal Jambi bernama Mnu. Biaya yang didapatkan dari lelang bakal didonasikan buat para pekerja seni yang terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Tak hanya dari lelang motor, konser virtual Berbagi Kasih bersama Bimbo Bersatu melawan Corona juga mengumpulkan donasi dari penjualan lukisan, pakaian, hingga sumbangan masyarakat. Hingga acara berakhir, donasi yang terkumpul melalui konser menembus 4 miliar lebih. Percayalah. Like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Melalui konser ini, kami berharap masyarakat mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu para seniman dan pekerja seni yang terdampak COVID-19. Tandas Bamsud. Konser virtual Berbagi Kasih bersama Bimbo Bersatu melawan Corona digelar MPR bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP. Tayangan konser virtual Berbagi Kasih bersama Bimbo Bersama melawan Corona ini akan dirilai beberapa stasiun televisi swasta, yakni ANTV, iNews, Metro TV, NetTV dan O-Channel. Donasi terkumpul dari konser ini sepenuhnya diserahkan kepada para seniman dan pekerja seni yang terdampak COVID-19. Donasi ini disalurkan melalui Yayasan Generasi Lintas Budaya yang dipimpin Olivia Salianti. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam medcom.id.